Alright guys, Muin Zai di sini. Selamat datang ke Johor Bahru. Alright. Sekarang ni on the way nak pergi ke MACD sebab ni budak ni ha melalak je, tak habis melalak. Sorry lah. Kereta ni tak ada lighting. Yang berani pun tak ada lighting. So yalah. Saja. Actually aku tengah render video, so tak ada benda nak buat. So sekarang ni nak ajak sekecik ni lah pergi MACD. So sekarang aku berada dekat ni apa nama ni, Johor Bahru lah, dekat pejabat pos Johor. Siapa orang Johor tahulah, siapa-siapa bukan orang Johor tu datanglah Johor. So sekarang ni kita menuju ke Sungai Segit. Aku tak tahulah, ni bukan content vlog ni sebenarnya. Tapi yalah, saja-saja je. Nak buat vlog pun aku tak pandai. Lagi ni okey lah. Alright, ni agak, jalan ni agak jam sikit ni. Aku tak tahu tengah malam ni semua orang berkunjung ke Segit rasanya. Hey. Alright. So kita akan pergi ke McDonald's Tulang untuk mendapatkan Happy Meal untuk si kecil ni. Ni dia. Segit. Segit. Oh, tisu. Alright. Jalan kok macet. Macet si. Belah sana Singapura. Dekat sana Singapura kawan-kawan. Guys, sekarang ni jalan dia agak jam sikit ni, aku tak tahu kenapa. Oi, kita kat mana ni? Kecil ni pun best ke tengok luar. Tak apa, nak duduk diam. Alright, so sekarang ni guys, kita menghala ke CIQ, Tambak Johor sekarang ni. Tapi bukanlah kita nak ke Singapura. Kita lalu aje. Nak ke Tulang sekarang ni. Oh, CIQ. CIQ ke? JB Central. Sorry. CIQ dekat bawah. JB Central. Alright. So Oi, bahaya lah. Test motor pula. Betul tak? Test motor. Siapa test motor? Oi. Dekat belakang pun ada bunyi. Boom. Oh ya, lupalah malam minggu kan. Lupalah. Alright, so sekarang ni kita berada di apa, simpangan R&F Mall. Oh, pecah kamera aku jangan. Macam mana nak tarik? Zoom out. Gitu. So aku menggunakan phone untuk merakam. Betul ni budak-budak ni. Terkejut boboi. Alright. Ni malam minggu eh. So biasalah kalau malam minggu, mana-mana tempat memang budak-budak motor memang suka lepak. Lagi-lagi sekarang ni COVID pun dah habis. Bukan dah habis, cuma dah diperlonggarkan. So ramai orang je lah merayap. Berkurung 2 tahun kan. Betul. Berkurung 2 tahun kan. Ya, betul. Okay. Alright, so sekarang ni kita menuju ke Tulang. Dari tadi menuju tak sampai-sampai lagi. Tulang Laut. Sekarang ni kita menuju ke Tulang Laut. Alright. Sebelum pergi Tulang Laut ni nak kena check juga. Bag duit aku ni bawa ke tak?
Kang jadi macam tu hari kang. Order beg duit tak bawa. Bruh. Alright guys, beg duit bawa, nasib baik. So ini adalah persimpangan nak masuk ke Setulang Laut. Eh budak kecil. Hey, kat rumah kau tak reti nak tidur. Sekarang ni Dah pukul alamak gelap. Ya, sekarang ni dah pukul, ya ilah ilah, dah pukul 10 gitu. 21 hari bulan. Oh yo. Ramai kereta. Malam sikit motor. Alright, aku dah cakap dah. So mungkin dekat depan istana mungkin ada roadblock, aku kena elak kan. Bukan sebab apa, bukan aku tak ada lesen, tapi budak kecil ni ha, dia tak pakai kasit, baby kasit tak ada. Dia sekarang ni ha, berdiri macam tu je ha, gitu. So bahaya, sekarang kena saman pula. Guys, Singapura belah sana. So kat sini tempat-tempat lepak-lepak. Kalau petang-petang tu memang orang suka ambil angin lah kat sini, Setulang ni, Setulang Laut. Macam ada orang sempat sambut birthday party lagi kat situ. Tu sempat lagi. Allah, pecahnya kamera aku. Alright. So aku ni menggunakan handphone Xiaomi guys eh, bukan iPhone eh. iPhone tak ada, tak mampu. So tu dia lambang McDonald's lah yang kita nak pergi tu. Aku tahulah tak nampak lah, tapi ni je lah kamera yang aku ada. Silau pula tu. Dekat depan tu Berjaya Hotel guys. Berjaya Waterfront. Situ juga JT, orang kata JT nak ke Batam eh, Indonesia sana. Aku tak pernah pergi Indonesia lagi. Mana-mana korang yang pernah pergi tu, komen-komen lah kalau pernah pergi Batam. Alright. Alright. So ramai juga yang mengunjung ke Pandu Lalu McDonald Setulang. Sini memang selalu pack, aku tak pasti kenapa. Memang orang sekarang banyak cari McD daripada KFC. KFC ni sebelah sini. Sebelah je. Tapi masak memang lama nak tunggu. Tu tadi aku pergi ke McDonald Noncik tadi, dah dekat lah. Alamak. Put biji kereta tu. Ujo. Bapak punya kip banyak bug. Hey, berapa biji kereta tu guys? Ujo, banyak ni guys. Kereta Singapura pun ada. Habis. Aduh hey. Macam gini kurang-kurang aku rasa satu jam lah beratur. Ni tak ada stabilizer guys eh. Mungkin aku rakam ni gegar-gegar sikit sebab aku tak ada stabilizer. Handphone aku ni bukan canggih pun, janji boleh rakam sudahlah kan. Alright, McDonald's. Alright, so kita dah sampai ke lane lama juga nak order ni lah. Ada dua lane, mana aku nak pergi?
Pandu lalu ni ada dua belah. Kedua apa ni? Pandu lalu kedua. Kedua dua laluan dibuka. Okey, sekejap. Dia pun dah lapar dah ni. Lambat betul, tapi aku tahu kalau kita dah order pun memang setengah jam banyak tunggu. Aku tengok dekat demia sana belahana tu banyak juga kita menunggu makanan. Aku tak faham kenapa dia orang mesti servis ni lambat. Padahal fast food. Hey, lambat betul lah. Betul tak? Lambat tak? Betul tak? Betul tak? Itulah tu. Lambat lah tu. So, aku tak tahu masa tu kereta satu ni nak pergi. Lambat tu. Lambat. Five minutes later. Main lah benda tu. Dah, janganlah baling belakang. Kas ni. Nah. Jangan baling belakang. Ni main. Tak nak layan. Tak tahu. Melalak dah. Alright. Selamat malam. Sebentar, ya? Boleh. Boleh. Tak. Tunggu sebentar. So kita kena tunggu lagi guys. Happy meal ada tak? Ada. Happy meal bubur ada? Ada. Happy meal bubur satu. Okey. Lepas tu double cheeseburger satu set. Apa ni? Itu saja. Kok boleh. Saja. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Alright. Kejap aja. Dua benda je order. Alright. Oi, beratur guys, beratur. Beratulah Ish. Dia pun tak sabar dah. Kita minta ada debit. Kalau tak ada debit, memang aku basuh pinggan lah kan. Ya, kejap. Tengok. Tu kakak tu tengok tu. Kakak tu tengok. Jadi relax kejap. Sabar. Dia lambat, buat makanan lambat. Semuanya lambat. Inilah McDonald. Tapi aku faham, ramai orang. Bukan aku seorang aja dia nak layan. Dan aku pun pernah kerja McD juga dulu. Alright. So kita bayar. Pakai wave ni. Laki tak dia? Okey. Nah. Pewe boleh. Alright, ngasih. Okey, let's go. Ikat pun nak makan. Semua nak makan. Tak boleh. Cannot.
Okay, sekejap. Sekejap eh. Okay. Sekejam. Alright lah, lapar lah. Lapar eh? Ui, lapar je lah. Lapar. Okay lah. That same evening. Alright. Sini tak? Sini ambil pesanan dia kan? Betul tak? Ya, betul. Happy meal tu. Alright. Okay. Dah. Alright guys, sorry. Tak boleh nak pegang kamera. Ada dua tangan saja. Okay, jom kita balik. Alright, baliklah jom. Okay, so kita akan sambung kita punya perjalanan balik ke rumah. Okay, dah lapar lah. Dapat french fries. Okay. Alright, so kita baru keluar daripada McDonald's guys. Tu seorang laut guys. Belah sana Singapura. Ha, ni sungai pula. Setulang. So kalau lebih malam lagi kat sini mungkin lagi ramai motor-motor. So sekarang tak adalah sangat. Handphone pun tak ada stabilizer, susah. Jalan pun gegar-gegar. Dah lah, handphone kentang. Okay, kita dah balik. Alright, so apa hal ni? Oh, ni majlis ni. Ha. Mana-mana kurang tu, parking dekat sulang ni, tepi-tepi jalan, ha, memang kena angkut lah. So jangan salahkan pihak kuasa. Jangan salahkan pihak kuasa ya, ha, sendiri mau ingat. So tu ialah Berjaya Waterfront guys. And sekarang ni aku takkan lalu kat istana sulang. Istana sulang pula. Istana ni, depan istana. Sebab sana mungkin ada roadblock. Bahaya itu guys, bahaya. Right. So aku akan lalu ikut bandar balik dan aku akan balik ke rumahku di Lakin. Okay guys, so sekat itu sajalah aku punya video mengarut ni. Alright. So once saya signing off dan kita akan jumpa lagi in the next video. Bye.